Halo, assalamualaikum. Welcome back to Sarah Mama's YouTube channel. Hari ini kebetulan aku lagi di salah satu garden yang deket nama tempat rumahku ya. Ini kayak cuman jalan kaki doang sini. Terus kita pengen ngobrol-ngobrol. Mungkin kalau sekarang ini aku pengen ngobrolin tentang 6 hal yang menurut aku sangat penting buat kalian make sure sebelum kalian pindah atau sebelum kalian kuliah ke luar negeri. Ini based on pengalaman aku, berarti di sini sebelum pindah ke Inggris ya, gitu. So, 6 hal yang menurut aku penting banget buat kita siapkan dengan baik dan benar sebelum kita pindah atau kita kuliah ke luar negeri adalah tara. Well, yang pertama sih hal paling simpel ya, hal paling dasar itu kepo dengan baik dan benar. Kayak kita harus cari tahu informasi negara yang kita tuju, kita mau kuliah kemana sih gitu, kita akan pindah kemana sih gitu. Karena kayak setiap negara kan punya culture beda-beda, setiap negara punya persiapan yang beda-beda yang harus kita siapkan kayak gitu. Keponya dari mana? Ya dari mana aja sih, bisa tanya. Mungkin kalau kalian punya senior atau siapapun yang sudah kuliah duluan di luar negeri atau di negara tersebut. Atau gampang kan sekarang kita tinggal cari vlog orang, blog orang. Karena kenapa menurut aku penting? Karena aku benar-benar ngelakuin itu sih di awal. Jadi kayak namanya juga kan mereka sudah berpengalaman ya, sudah nyampe duluan gitu. Jadi kayak biar kita tuh punya gambaran mateng apa gitu. Jadi waktu nyampe itu kita nggak yang benar-benar kosong gitu, nggak tahu kita mau ngapain gitu. Namanya kan kita jauh dari keluarga ya gitu, kita namanya kita perantau. Jadi kayak much more better kalau seandainya memang kita sudah punya ilmunya lah tentang negara yang kita tuju gitu. Nah, next mungkin yang kedua itu adalah masalah visa ya pastinya. Seperti yang kita tahu, kita kan kalau mau ke negara-negara, beberapa negara itu butuh visa, kita harus apply visa. Well, apply visa itu adalah hal yang sangat krusial sih menurut aku, karena kayak kita nggak akan pernah bisa pergi walau kita udah punya tiket, udah punya everything. Kalau kita belum punya visa ya kita nggak akan bisa pergi. Nah, visa itu harus make sure nih, kamu itu jadi student kah? Kamu itu jadi dependent kah kalau bawa suami atau bawa istri? Terus atau kamu cuma visa jalan-jalan kah? Karena kayak setiap jenis visa itu memiliki syarat dan kriteria yang berbeda-beda. Nah, sekarang aku mungkin mau fokus on visa tier for students. Apa sih namanya? Visa student lah intinya, dan visa dependent karena aku bareng suami aku ya. Jadi kalau untuk visa ya student udah pasti dong hal yang harus kita make sure kayak student itu harus punya CAS. CAS itu adalah confirmation of acceptance, biasanya itu dari kampus dan dari kayak dari pemerintah Inggris ini kalau kayak udah resmi gitu, kalau kita sudah diterima di kampus. Dan ya invitation letter dari kampusnya, terus kayak apa lagi ya? Ya kayak gitu deh, pokoknya hal-hal yang udah kalian terima waktu kalian dinyatakan lulus dari kampusnya. Ataupun kalau kalian punya beasiswa mengenai pembiayaan dan lain-lainnya itu harus dilampirkan di visa. Baik visa buat student kayak gitu. Dan biasanya visa buat dependent kan, biasanya dependent itu ikut aja ya sama studentnya, sama yang main visanya gitu. Nah terus satu hal lagi yang harus kalian ketahui untuk Inggris itu, jangan lupa kalian harus punya yang namanya sertifikat bebas TBC. Nah jadi sertifikat bebas TBC ini memang diwajibkan dari pemerintah negara Inggris untuk orang-orang yang akan stay di negaranya sebagai mahasiswa ataupun sebagai dependent gitu. Setahu aku sih kalau misalnya yang cuman visa, apa namanya, visa buat jalan-jalan itu sih enggak ya. Tapi pokoknya ini yang aku, jadi memang aku itu waktu itu wajib menyiapkan sertifikat bebas TBC. Nah, sertifikat bebas TBC ini sendiri mereka nggak terima dari sembarang rumah sakit. Jadi kayak waktu tahun lalu waktu aku apply untuk ini, kalau nggak salah itu semua bisa kalian lihat di government.uk. Jadi kayak persyaratannya itu jelas ya. Kalau untuk Indonesia sendiri itu cuma ada 4 rumah sakit yang mereka akui untuk sertifikat TBC-nya. Jadi itu ada RS Premier Bintaro, RS Premier Jatinegara, terus RS Premier Surabaya sama RS Internasional Bali. Nah,
Jadi untuk di Indonesia itu hanya ada di 4 itu. Nah, untuk kalian yang mungkin di kotanya ada, mungkin bisa sih kalau mau datang langsung gitu ya. Tapi buat kalian yang misalnya kotanya nggak ada nih rumah sakit yang dibolehin sama government-nya, ya kalian harus pasti make appointment dulu karena ramai yang mau apply sertifikat TBC itu. Jadi kayak biar kalian nggak bolak-balik, biar kalian lebih savingnya lebih mantep gitu, jadi harus telepon dulu, book by phone kayak gitu. Nah, nanti juga jangan lupa ditanyakan, karena biasanya itu ada syarat kayak paspornya, terus ada syarat pas foto yang kayak gitu. Jadi waktu kalian make appointment juga make clear kalian harus bawa apa aja gitu. Nah, setelah itu kita next ke yang poin nomor 3 yang menurut aku penting, itu adalah kepo tempat tinggal. Jadi kayak which is kayak kita nanti kalau udah mau nyampe kita bakal tinggal di mana sih gitu. Karena jujur aja ya, kalau buat aku pribadi, hotel di tempat aku ini, hotel di Inggris atau aku di Newcastle ini, hotelnya itu cukup mahal. Jadi kayak hotel yang sangat standar, hotel yang hotel biasa ya, bukan hotel bagus aja, itu paling murah tuh around 1 juta rupiah per malam. Ya kalau cuma 1-2 malam oke, okay. Tapi kalau sampai kita mesti nunggu 1 minggu atau kita nunggu 10 hari terus kita baru dapat rumah kita yang beneran, kan itu lumayan ya, kita ngeluarin duit 10 juta which is itu bisa jadi uang 1 bulan kalau kita udah dapat rumah gitu. Jadi kalau bisa tuh udah kepo, terus kayak jadi di UK ini banyak banget aplikasi untuk sewa menyewa rumah kayak gitu, banyak banget jenisnya. Kalau kemarin aku namanya dari spare room, terus ada Gumtree, terus bisa dikepo kok di Google, karena menurut aku cukup trusted kok semuanya, karena mereka nggak ada minta transfer dan lain-lain yang kayak gitu. Jadi kalian bisa chat, kalian bisa email-emailan dulu, even ada beberapa itu yang menawarkan kayak online viewing gitu loh. Jadi kayak si ownernya, entah si agensinya, entah landlord, entah siapanya itu kayak ngasih ngeliatin video kamarnya kayak gitu. Terus kayak ya jenis-jenis kamar akomodasi beda-beda sesuai budget kalian. Jadi kalau kalian udah nyampe, betapa akan sangat membantu. Jadi kayak aku kemarin alhamdulillah aku benar-benar cuma stay di hotel itu benar-benar cuma 2 hari. Jadi kayak 2 hari itu fokus utama aku langsung hubungan dengan orang yang sudah aku kontak dari Indonesia, terus aku langsung viewing kamarnya dan aku langsung setuju, langsung bayar, jadi langsung pindah. Jadi aku nggak punya kos lama-lama buat bayar di hotel kayak gitu. Nah, terus setelah itu hal yang menurut aku juga penting itu kayak jemputan dari kampus ada nggak sih? Kenapa? Karena kan namanya kita baru pertama kali dateng nih ya, bawaan kita pasti banyak, apalagi waktu itu aku berdua kan sama suami aku, jadi kayak benar-benar koperku banyak banget, tentengan banyak, terus kita masih buta dengan Inggris dan wilayah-wilayahnya yang kita nggak tahu gitu kan. Jadi ya kalau seadanya beberapa kampus itu provide jemputan gitu loh, jadi kayak mereka punya tim apa sih, kayak tim penerimaan kampus gitu yang ngebantu buat ngejemput. Biasanya itu di main airport gitu, kayak kampus Kukil itu menyiapkan untuk jemputan di London dan jemputan di Manchester Airport. Nah, waktu itu jadi kayak kalau kalian sudah punya info itu, mana tahu kampus kalian nyiapin nih, jadi kalian bisa jemputan kampus ini nggak cuma dari kampus sih, kadang-kadang PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, juga suka nyiapin. Nah, kalau aku kebetulan emang di kotanya PPI-nya jauh ya, tapi buat yang kalau kalian di PPI yang punya PPI gede itu biasanya juga ada kayak jemputan bersama yang kayak gitu. Nah, menurut aku itu sangat membantu dan menolong. Jadi biasanya kan kalau kita ikut jemputan itu udah ada bus yang disewa, jadi kayak lu kalian mau bawa barang sebanyak apapun juga boleh kayak gitu. Jadi nanti waktu pembelian tiket kalian juga kalian bisa pas-pasin deh dengan penjemputan itu gitu. Terus yang next itu uang cash. Kenapa ya, namanya juga kita baru pindah, nggak perlu banyak-banyak sih, karena kan sebenarnya kayak kalau kita pakai kartu Visa atau Mastercard debit kita biasa, kita bisa juga ambil di sini. Cuman kan lumayan ya, kayak ada adminnya, ada segala rupanya gitu. Terus kayak perbedaan kursnya gitu, lumayan selisihnya. Terus kalau seandainya kita juga belum tahu kan kondisi kita, kayak kita deket nggak dari ATM atau segala rupa. Jadi menurut aku lebih aman kalau kita itu udah prefer uang cash, kayak at least buat sebulan hidup gitu loh. Jadi kayak sebulan itu bahasanya apa ya, kayak kita bisa buat kita sudah mulai nyaman dengan lokasi kita, sudah ngerti tempat ngambil uang di mana, bank di mana, belanja di mana. Jadi kayak sebulan ini tuh kita udah lebih prepare dan lebih paham dengan kondisi, baru deh kita ngambil-ngambil uang gitu. Jadi kalau bisa tuh kayak at least uang cash yang kalian sudah tukar, uang pound sterling yang sudah kalian tukar dari Indonesia gitu. Jadi kayak sebulan pertama kalian nggak perlu pusing-pusing banget gitu. Nah, terus apa ya? Oh ya, sama ini sih, semua depend on ya, karena kayak
uang yang tadi, uang rumah yang aku omongin itu kayak setiap rumah, setiap landlord atau setiap agency itu punya peraturan beda-beda gitu. Kalian harus juga udah TikTokan, udah ngobrol. Kayak kalau kita baru nyampe, kita harus bayar berapa bulan kayak gitu. Jadi make sure kalian punya uang pound itu, karena kan gini loh, itu sama aja kayak kita share kos-kosan di Indonesia. Jadi kayak rebutan gitu kan, jangan sampai kamar yang udah kalian idam-idamkan itu kalian kelepas karena kalian uangnya nggak cukup atau kalian masih ribet nunggu uang kiriman dari Indonesia. Jadi kalau bisa ya sudah tahu prepare uang yang dibawa itu sesuai dengan uang yang memang dibutuhkan. Karena kalau kayak aku kemarin memang bawa uang lumayan ya. Karena aku sudah, mereka sudah bilang mereka minta itu 6 bulan minimal. Jadi kayak aku bawa uang cash itu sekitar 4.000 pound atau almost 75 juta gitu, karena memang buat bayar rumah 6 bulan langsung gitu. Jadi ya semuanya itu kalian harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian, uang cash minimalnya kalian bawa berapa. Nah terus yang terakhir itu provider bukan kartu kita di sini ya. Kalau kartu di sini sih cukup gampang belinya. Ini yang aku lagi omongin adalah kartu kita di Indonesia. Karena kan bisa kebayang nggak sih, mungkin beberapa dari kita itu udah punya kartu kita itu kayak 5 tahun atau mungkin dari zaman kita SMA, yang let's say kalau seandainya tuker bakal nyusahin banget, bakal lost kontak sama banyak orang yang kayak gitu kan. Jadi kalau bisa sebelum kalian berangkat, sempatin kalian untuk datang ke gerai-gerai kalian masing-masing. Kayak aku ya ke gerai Telkomsel misalnya. Jadi kayak make sure peraturan mereka yang bisa menyatakan handphone kita tetap aktif selama kita kuliah 1 atau 2 tahun di luar negeri itu apa gitu. Kalau kayak aku Telkomsel sih luckily sampai saat ini Telkomsel aku masih nyala ya. Jadi kayak aku masih bisa buat e-banking dan segala rupa bank-bank di Indonesia aku masih bisa aku gunakan gitu loh. Nah tapi kalau seandainya kebetulan suami aku itu providernya itu nggak bisa nyala di sini gitu. Kenapa? Karena ternyata harus kayak kita aktivasi dulu gitu. Karena itu yang aku kemarin kelewat. Jadi kayak udah keburu nyampe sini HP-nya nggak bisa nyala. Tapi masih beruntung sih karena walaupun HP-nya nggak nyala, cuman kayak dia jadi ganti. Jadi kayak pakai bulanan gitu loh, ada abonemen bulanan yang penting nomornya nanti kalau dia pulang ke Indonesia nomor suami aku tuh nggak hilang gitu, nggak ganti. Nah, well, itu sih menurut aku 6 hal esensial, 6 hal penting yang memang harus kalian lebih detail lagi dalam kepo atau cari informasinya biar kalian pas nyampe sini nggak bingung, nggak yang benar-benar pusing. Gitu deh. Kalau ada yang mau tanya boleh komen di bawah atau boleh DM aku di IG. Terima kasih. Have a nice day. Don't forget to like, comment, and share Sarah Mama's YouTube channel. Dah.